Ratusan guru di bawah naungan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Kebumen menghadiri acara temu sastrawan bersama sastrawan nasional Ahmad Tohari di gedung PGRI Jalan Kasuari Kebumen Senin 17 Desember 2018. Acara yang diadakan dalam rangka Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-73 turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Dr. Andes Haji Sudirman, Ketua PGRI Kebumen Tukijan SPD, Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen Dr. Andes Pekik Satsiswo Nirmolo, serta Kabak Humas DPRD Kabupaten Kebumen Agus Septadi. Dalam sambutannya, PLT Kadisdik menyampaikan selamat Hari Guru dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta guru dalam pembangunan bangsa khususnya Kabupaten Kebumen. Dalam acara yang mengangkat tema sastra yang membangun ini, Ahmad Tohari menyampaikan berbagai pengalamannya sebagai seorang sastrawan. Ahmad Tohari merupakan salah satu sastrawan besar yang dimiliki Indonesia. Karya monumentalnya Ronggeng Dukuh Paruk sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Ada yang lebih hebat, punya istri guru itu setiap saat dimanapun mendapat pelajaran apa saja. Kalau bicara salah segera diperbaiki, kalau bersikap salah segera diperbaiki. Itu untungnya punya istri guru. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.